Assalamualaikum, semangat pagi. Kita jumpa lagi di kelanjutan pembuatan jet put pakai water jet X atau alias bekas jet ski dengan mesin mobil. Kemarin viewnya batas ini, penulangan samping semua sudah selesai. Ya, skur-skur bawah sudah dilepas. Ini sudah kita water pass semua. Ya. Sudah kita water pass, skur tengah sudah dikasih juga sehingga ukuran dan bentuk idealnya sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita memberi lapisan penebalan bagian tengah. Bagian tengah karena ini untuk pakai sendiri dan akan dipergunakan di perairan dangkal, maka harus super tebal, dibuat harus super tebal. Awal kulitannya ada 3 lapis, kemudian bagian tengah ini pelebaran 60 cm-nya sudah dipasang 6 lapis. Nah, ini penebalan lagi kita kerjakan. Ini ditambah 8 lapis ini. Ini ditambah 8 lapis. Hingga 8 ditambah 6 sudah 14 lapis, jadi dapat ketebalan sekitar 1,2 mili hasil jadinya. Nah, yang bagian tengah ini saya buat 12 lapis dapat ketebalan 1 cm. Ini ya, ketebalan 1 cm. Ini bahan-bahannya siapkan. Resin kita pakai 157. Nah, kita pakai resin 157, ciri khas resin 157 ini warnanya hijau seperti warna air tebu. Jadi resin masing-masing punya warna tersendiri, karakter tersendiri. Nah, untuk yang tipe 157 ini yang paling baik dan banyak digunakan oleh kalangan-kalangan kapal besar karena harganya mahal, tapi ya kualitas dan harga seimbang. Istilah orang tuh harga tidak bohong. Jadi kita pakai resin 157. Gosok terus. Gosok ya. Terus di roll pakai roll besi sehingga anginnya betul-betul usahakan semaksimal mungkin anginnya hilang, pecah oleh produksi tadi. Inilah proses pelapisan fiberglass, tergantung dari kita mau bikin ketebalan berapa. Cuma ini karena akan dipergunakan di sungai yang dangkal, sementara juga kita berharap beban yang diangkut akan banyak, maka diperhitungkan masa-masa sudah dipertimbangkan. Itu tadi ketebalannya adalah 1 cm, jadi 12 lapis bagian belakang. Bagian depan ini 14 lapis. Ini sudah maksimum yang kita bisa usahakan. Nanti diberi penulangan lagi.
bagian tengah ini nanti diberi tulang-tulang penulangan. Ini sengaja kita buat terpotong-potong. Bisa sebetulnya lebih cepat kerjanya kalau ini disambung, digelar dari depan ini sampai ke belakang sekaligus. Tapi kita sengaja buat bersambung-sambung ini supaya dapat penebalan dari sambungan. Sehingga ada penebalan sambungan ini menjadi tambahan tulang. Menjadi tambahan tulang sehingga diharapkan insya Allah menambah kekuatan. Nah ini kan ada sambungan di sini, ada penebalan tulang. Di sini juga nanti kan ada sambungan. Ini juga bekas sambungan. Ada bekas-bekas sambungan ini terjadi otomatis karena sambungan ada penebalan. Diharapkan juga jadi tulang. Ini udah semua ya? Udah ya, kontrol lagi ya, udah ya. Udah berapa, Wan? Udah 6 itu dah. Jadi 6 antara yang awal itu 6, jadi 6 tambah 6 12 lapis. Hingga dapatlah ketebalan fibernya 1 cm. Insyaallah kuat dan aman. Ya, sementara sampai sini dulu report kita. Jadi hari ini selesaikan ini penebalan ini, kemudian juga samping ini juga akan dilapisi sesudah bagian tengah ini selesai penebalan. Maka penebalan sisi samping itu nanti di samping juga ditebalkan. Dan nanti insya Allah hari ini selesai. Kalau melapis gini memang cepat, kalau sekedar melapis, tapi membentuk, membuat sabungan dan penulangan itu yang butuh waktu. Ya. Oke. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.